istri kita selingkuh sama kakek-kakek Raja Sena Katingan, coy. Ini halo guys, balik lagi channel Habda Smith. Kita lanjutin CK3 yang bagian Jawa. Ini episode ke-6. Ini aku recordnya sambil live stream ya. Jadi ya gitulah, live stream di Twitch. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat versi nggak ada di cut-cutnya gitu, kayak versi fullnya, bisa ikutin ini, lihat aja nanti jadwalnya live streamnya kapan buat episode berikutnya gitu. Misalkan yang kali ini ketinggalan, link ke Twitch-nya ada di deskripsi, ada di komen juga, nanti tak kasih tahu di komen link Twitch-nya. Di situ nanti bakal ada jadwalnya kapan live streamnya. Nah, rencananya di Twitch itu bakal ngerekodnya di Twitch secara live stream. Jadi teman-teman bisa lihat versi yang game-game yang tak mainin, semua game yang tak mainin, versi yang nggak dipotong-potong. Jadi main sekaligus berinteraksi di Twitch. Soalnya lebih enak di Twitch ininya, live streamnya. Jadi di YouTube isinya semua konten yang non streaming kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Coba kita cek dulu, coba kita ngecek komen teman-teman apa sih ini yang ada di video terakhir ini ya. Di sini itu pada komen, kalau bisa jangan di over vassal, lebih baik di conquest, daerahnya milik raja dan dikasih sama orang yang culture bednya sama kayak raja. Wow, ini dari Iksan Firmanda. Untuk anak rajanya, cari yang potensial dan disinherit pas kecil, dan jangan dikasih ke yang satu dinasti. Kenapa ya? Wah, cari yang opinion positif sama rajanya, cari yang not a ruler. Nah, ini kenapanya nggak tahu nih, tapi kayaknya mungkin nanti kita coba. Oke, ini ada di kuncir, masih konsisten. Oke, siap bro. Saran SEO di deskripsi dimaksimalin, siap. Upload lagi bang, series lu udah gue tonton mulai dari yang Liu Bei. Kalau bisa capnya di bawah aja. Oh iya, nah kemarin ada yang request camnya di pojok kiri atas. Ini juga sebenarnya ada beberapa, lebih banyak request di pojok kanan bawah sih, kan karena di kiri atas tuh nutupin info atau muka rajanya gitulah namanya. Bang rajin banget upload. Oke, coba selain konten main gini, bagi tips dan trik. Oke, itu nanti bikin tips dan trik. Mic-nya jangan terlalu dekat. Wah, biar suaranya nggak keras. Oke, biasanya segini sih bro. Nah segini, soalnya kalau terlalu jauh juga malah suaranya kalah sama kayak suara gamenya gitu. Cara install mod harus melalui pakai Steam ya. Oh, install mod pakai Steam, lakukan penjajahan sampai Eropa dari Kaisar Esport. Wah, ini bakal Eropa coy, bayangin. Nah Eropa tuh di sini bos, kita harus melewati daerah sini, Southeast Asia yang kayak Thailand, Vietnam dan lain-lain, terus India, Arab, baru bisa megang Eropa, dan itu kayaknya jauh banget. Nanti link modnya, oke, link modnya ini apa ya, nanti adalah sumpah. Udah ding, udah tak balas nih, sumpah palapa di depan mata. Halo bang. Oke, halo. Oke, itu aja berarti komen yang bisa kita pakai ini, yang Iksan Firmanda tadi ya. Cancel. Wah, ini tetap coy. Cancel kita kayak apa? Cancel kita udah stack bagus banget, kecuali Spy Master nih mungkin bisa diganti. Dan dia bukan, dia powerful vassal coy.
Gato Panda. Dia jago. Tapi bukan powerful vassal. Oke, biarin gini dulu aja. Ini aku lupa skill kita itu ngambil apa ya? Scholarship fokus di bagian sini nih. Oke, di bagian sini scholarship fokus karena pengen development. Development dari country apa negara kita biar tidak tertinggal dari segi ini apa namanya? Dari segi inovasi. Ya kan? Public work 17 tahun, coy. Wow. Kita udah di atas angin di daerah Indonesia, belum ketemu sama yang lebih jago. Oke, hampir menyatukan. Ini masih genjatan senjata. Ini kalau bisa nggak ada yang mau for vessel. Ah, ini mau tah religious. Bam. Gak mau juga. Kenapa kalian gak mau, coy? Mau diminta diratakan aja. Mereka punya ini namanya apa namanya? Mereka punya pride yang harus dipertahankan. Mending dihajar mati di libas daripada dijadikan vasal sama hayam muruk. Ayam muruk sudah menguasai Nusantara. Ini nggak tahu ini kenapa ada kekacauan di sini. Oke, kayak gitu berarti ini tadi yang kita ulang tadi nge-lag. Ini kita sponsori, oke. Si Ziyang ini skillnya nggak terlalu bagus sih. Terus ini kita lihat lagi deh. Throne room Royal Labs kita lihat. Ah, ini pas ini ya ketutupan gambar ya, ketutupan muka. Intinya apa ya nih? The pageantry of court continue day after day. Dari pagi sampai malam Sri Maharani Saharini, siapa nih istri kita? Extemporize on my greatness, voting platitude and praise. Nerbi Dato Madura join in playing the crowd. Oke, tuan-tuan Madura conscious wine slowly pulled, cloning at my mind and distracting my attention. Oke. With almost genuine concern. Apa nih? Ini aja kita lihat deh. Kita dapat stress, jangan kamu kita spend code grinder. Oke, jangan. Oke, gak ada yang bagus, coy. Semuanya bikin kita stress. Ya udahlah ya. Old smell. Ah, ini udah pernah ini katanya castle kita bau. Kita lihat aja. Aduh. Mahal banget, coy. Smelly court nih isinya apa? Fasal opinion. Wow. 200, bro, masalahnya. Duit dari mana, bro? Ah, biarin aja, bos. Mau bau juga karepmu.
kita overwhelmed by stress ya. Oke, kita ini dok, masalah hair unmarried. Oke, kita cek dulu, kamu adalah genius. Hale, tak iniin ke fertile, gender female udah pasti, trait inheritable, your niece, wow, ada ini ya, member of your family, potential alliance, coba, tak kasih yang wow, Amazonian, ngeri juga coy, genius, oke. Okay. Lebih oke okay, kasih genius sih, tapi ada inbreed bro. Oke, okay. Gak apa-apa dah, biar. Ini ada tulisannya juga kan, this is rare in the first generation, tetapi inbreeding berkelanjutan bakal meningkatkan ininya, risknya. Kak, biarin aja bro. Oke, dapat perks, ini court position lebih murah, jangan. Different faith opinion, oke. Okay. Learning per devotion plus 2. Faithful, oke. Okay. Aku lupa mau ke arah mana ya. Gara-gara udah lama nggak dimainin. Ini aja deh, kita ini aja ya. Different faith atau learning, ini aja deh, ini dulu. Enggak usah deh, different fate aja. Nah, fate conversion costnya min 75%, oke, okay, different fate opinion. Jadi orang-orang yang beda agama lebih senang sama kita. Develop capital, jangan, ini domain limit. Nah, nih yang baru-barusan kita dapetin, nah ini sesuai apa? Sesuai right click, sesuai komen dari teman-teman, ada skip frame detected, oke, okay. enggak kok. Ada ya komen tentang ini, tentang bagian jangan di over vassal, oke, okay? Lebih baik di conquest, daerahnya milik raja dan dikasih sama orang, culture speednya sama kayak raja, dan jangan yang dikasih satu dinasti, oke, okay? Kita cari yang culture sama speednya sama kayak raja ya. Mana ini maksudku ini. Nah, ini yang baru-baru kita dapat. Nah, ini tak kasih ke yang fate-nya culture sama fate-nya sama kayak raja. Culture kita apa ya, culture sama faith kita lupa. Saifins buat Hindu dah, Hindu sama Jawa, Hindu Jawa. Ini tak kasih ke orang Hindu dan orang Jawa. Grand to culture Jawa. Role ini, nah. Chauvinism claim, oke, nggak usah dinasti, coba not Sanjaya,
atau Sanjaya. Ini tadi kenapa ya ngasih saran jangan dikasih sama yang satu dinasti. Oke, untuk anak rajanya cari yang potensial dan disinherit pas kecil. Oke. Not a ruler. Not a ruler, oke. Not Sanjaya. Bener, berarti kita cari ini, kita save deh. Save, kasih domain. Kasih domain ke sini, berarti kita cari ke sini. Alasannya kenapa aku juga nggak tahu, ini komen dari Iksan Firman Dana. Coba dijelasin aja nanti di episode yang ini kenapa harus kayak gitu. Berarti dari orang-orang ini kita cari nih yang potensial mana ya. Menurutku ini warrior ada 3, dia intelligent, perangnya juga bagus, memanagenya juga bagus. Jadi potensial kita kasih aja 1 2 3 4. Kayaknya yang sini jangan, 3 ini aja. Kenapa? Karena ya biar sepaket gitu aja sih, gak ada alasan khusus. Bam. Terus yang belum kita kasih yaitu 2 lagi. Nah ini yang paling baru kita kasih ke, pakai filter kasih domain lagi. Oke, udah bener. Kita kasih ke age, jangan deh opinion of you. Yang opini kita kita bagus dan skillnya oke lah. 47 ini udah kayak bau tanah gitulah. Kalau di sini ya, kalau di sini 47 bau tanah coy, karena dengan adanya perang dan lain-lain gitu. Aduh, oke, umur 16 ini deh. Tak kasih, kamu tak kasih 2 langsung bro. Sama mahakam. What? Mahakam ini ya tuh enggak ya? Oke, kita ada di Sunda, coy. Oke, mahakam kasih aja. Enggak tahu, kita lihat dulu deh. Mahakam kenapa kok ada di sini juga? Nih, 2 dulu. Ini udah 8 sih. Jadi ya kita lihat dulu aja mahakam. Development-nya 2 kok. Ya udahlah. Tribe juga modelnya ke ini deh, umur 19 tahun, kota Pur. Ini siapa nih punya klaim ini umur 25 aja. Oke, mantap. Oke guys, komen dari Iksan Firmanda udah tak jalanin, komen yang bagus. Review spouses, oke. Kita cari spouse kita yang nggak fertile bro, nggak fertile, yang umurnya udah wow, fertility min 50%, yang age-nya yang tua aja lah. Kenapa? Karena ya biar nggak mana-mana, biar nggak usah di inheritan gitu. Complete inspirator, mana ya edge nya maksimum edge nggak bisa. Kita cari yang edge nya nah seginilah, ini 54 lah, lumayan. Jaya Gara Sanjaya ini tadi udah, ini anak kita bukan? Coba bisa nggak kamu udah tak disinherit belum? Disinherit bro, bam, sorry, disuruh disinherit juga pas bayi, pas kecil. Kayaknya lebih murah deh. Wow, ini udah gede-gede bro. Sorry. Disinherit, bam. Wah, ini sih, sorry ya,
Wah, ini lebih GG sih dari yang ini. Raja Buta Samhita. Wow. Dia lebih GG banget, coy. Ini 14, 19, 13. Dia pelajarannya apa? Brilliant Strategies. Kalau kamu, oke, Heraclean sama Genius, bro. Ini line-nya ini lebih bagus kalau dari sisi line. Oke, sorry dah, kamu yang tak disinherit kalau bisa. Sorry banget, sorry banget. Bam. Sorry banget coy, hair kita penerus dinastinya. Oh, kamu back fraternal, kamu nggak cocok mendampingi hair dari Hayam Wuruk dari Jawa. Kita cari yang lebih cocok, fertile, inheritable. Terus kita cari yang karena dia udah punya Herukan Genius, cari yang ini deh. Wah, ini beautiful beautiful, tapi umurnya 44 coy, janganlah, nanti nggak bisa mana dia. Maximum age 35 ya, inheritable bro. Oh ya, yeah. Kita ini aja. Adult, harus adult biar bisa cepat punya keturunannya. Hale, oh ini robas, oke, robas lumayan. Mana nggak ada yang ini berarti nih, Saman Jinjang of Wolf, ngeri bos, ngeri bos, ditutup gini coy. Ini suku di Cina-Cina gitu kayaknya. Umur 33. Dia genius. Oke, ini kita ingat-ingat. Nanti ada genius. Wah, yang genius dari ini ya. Dari kayak anak Cina-Cina. Oh, Siti. Ada Siti yang beautiful. Oke, kayaknya Siti deh. Karena kita belum punya beautiful, coy. Kalau kita pengen nerusin anaknya, tergantung. Nah, ini ada Amazonian juga, oke, okay. Heraclean juga oke, okay. Bedanya mbak apa ya, sama kayak kalau ini, kalau your cousin court tutor. Ini kamu umurnya berapa sih? Umurnya 15 bros, umurnya 15. Oke, okay. Kita resiko kehilangan genius tapi dapat beautiful. Kalau beautiful ini fertility-nya naik nanti, jadi banyak anak, banyak yang harus di disinherit juga. Oke, okay. Kayaknya ini deh, dari segi skillnya dia juga lebih bagus yang di atas skillnya. Oke, okay, ini juga bagus juga sih, umurnya 33 coy, 15 tahun, dua kali lipat. Gak ada gitu yang normal umur 15, coba ya. Age different 5. Oke, okay. Ini ya, apa? Pilih-pilih ya ini. Buat penerus kita. Nah, yang age different 5 itu gak ada yang GG ternyata. Coba kita scan kayak gini. Pure blood bro, fertility plus 10, inbreed chance 90%. Wow, aku pengen. Oke, okay. Nih, inheritable trait pure blood. Oke, okay. Sikat bos. Oke, okay. Ini kamu terserah siapa aja, kita aja. Ransom 10. Tunggu dulu, karena kita mending
Oke, dah mantap. Kayak gini kita play dulu. Bam. Mantap. Aliansi. Oh ya, kita lupa belum ini. Nah, bagian sini. Oh, Mahakam. Kenapa kamu increase county Mahakam, coy? Sedangkan kita punya yang di sini. Oh, udah semua, Deng. Udah semua, Deng. Ya udah, kamu jangan Mahakam deh. Manage Royal Guard. Apa ya? Train Commander. Army maintenance 22%. Army maintenance-nya berapa? Enrisement 3, main 3,0 sih. Ini aja, train commander aja deh. Wow. Wow, ini aja deh, kenaik, kenaik effectiveness-nya biar naik. Terus kamu collect taxes, oke. Cultural acceptance, nih. Coba di sini dah, di sini biar kamu oke. Ini kita nggak usah. Ini support scheme, scheme apa coy? Perasaan nggak punya scheme dah. Kamu ini aja. Eh, bukan, set secret. Ini disrupt scheme yang ada pengen nge itu kita. Ngebunuh kita biar ini. Coba kita play dulu sebentar. Oke, mantap. Ransom 50. Oke, lumayan duit. Terus kita lihat dulu nih. Kita kan stres. Ya kan? Stres coba. Gak ada, coy. Call for Han nggak punya duit, meditasi. Nggak ada, nggak bisa. Iya. Apa nih? 1000 renown. At least for mem. Oke. Tuh kan, genius, you have threat from physical sama ini nih, physical sama beautiful nih, nih. Nah, kita cuma punya genius doang. Susah coy. Oke, susah, nggak bisa semuanya, nggak ada yang bisa kita lakuin. Decision nggak ada. Ah, courtier, oke, nggak ada juga. Ini deng, penjara, mana penjara? Karena kita ini ya nganggur. Trade udah 100 juga, coy. Jangan. Oke, waktunya kita ransom. Oke, boleh ransom, silahkan duit. Of course not. Apa nih? Inspiration. Dato Wiraya ini pasal kita sama Bana. Among most powerful vassal of my realm, I never know how to keep them happy. Oke. Okay. Gimana caranya biar mereka happy? Ini kita. Kok kita jadi gendut, coy? Kita jadi gendut, coy. Jadi bapak-bapak yang gendut. After oke. Okay. Oh, artifaknya dikasih nama siapa? Dikasih ke kita. Kita udah apa sih? Illustrious. Kayaknya ini aja deh. Opini mereka biar oke. Okay. Tuh, minus semua. Oke. Okay. You can unlock Deco of Fast Code Position, nanti aja. Learning Box, oke, okay. Nih, first learning, mantap.
Terus ini apa nih? Develop capital, hold court. Coba hold court. Ya. Oke, ini aja. Karena nggak ada ruginya. Oke, petisioner pertama, silakan. Ada masalah apa? Beberapa hari yang lalu aku mendengar cerita ada hero dari rakyat jelata yang memenangkan hati dari orang-orang ini, common people. Oke, okay, di hero Sodai. Kita lihat Sodai. Oke, okay, bonus 26 martial. Oke, okay, cocok dia. Oke, okay, cocok. To Sodai junior card. Apa ya? Get Kinabalu. Oke. Okay. Dato Panji. Si tua bangka yang kroco ini. Kita ganti aja lah. Cocok ini. Avasal of you. Oke, okay, bayar 500. Wah, mola bayar 500. A true hero deserve a position worthy of their skill. M. Ya, mantap. Kita dapat hero daripada bapak-bapak yang krempeng gini diajak perang juga paling mati duluan. Ya kan? Bonus 0, coy. Megang pedang aja tangannya keselio kayaknya. Maison Jaya Negara. Aduh, ini yang sudah di tak disinherit tadi. I'm sorry ya, bro. I'm sorry. Sorry banget, bro. Unlanded lagi dia. Kasih land enggak ya? Mana kita dikasih titel kali? Enggak ya? Yang ini. Janganlah, kita enggak punya yang kosong, nanti aja deh. Kalau ada yang jelek gitu kasih ke dia. Tadi lagi grand ini, coy. Royal Court. Okay, kenapa? I couldn't help to notice finance not. Okay, enggak. Have not been the healthiest, bro. Kita punya duit 200, bro. Dan plus 24, kurang healthy apa? Okay, I'm willing to buy minor settlement of your hand in exchange for. Wow. Oke. Okay. Oh, dia ini. Dia pengen dapat titel, terus dia bayar kita 250. Oke okay lah. Jaya Negara. Oke. Okay. Ini aja lah. I'm sure you can offer a bit more. 75% ini kebangetan banget kalau kita enggak dapat ya. 75% loh. Ah, tuh kan 75% loh, padahal ini gak jelas banget. Ini apa nih? My Lord, penghulu burutuk. Apa sih? Penghulu burutuk of Kambang Wangi. Aduh, susah banget ya namanya, coy. Cumbersome problem in the last week. Jadi Kambang Wangi ada problem lah. The problem apa nih? You see, completely out of control. Oh, ada segerombolan gajah liar yang ini menghancurkan daerah situ. Oke, kita bayar 225, dapat prestige dan opinion. Kamu tuh siapa, coy? Opini dari kamu tuh berharga atau enggak, coy? Ini deh, you gain first elephant 10. Oke, mantap. Gak ini, gak guna sih. Kita gak punya ini elephant deh. Gak punya senjata elephant. Kita Ganesh guide them. Oke, Ganesh guide them aja deh. Biarin aja, coy. Ini paling murah nih, solusi paling murah buat kita. Dia lost opinion, sedangkan opini dari dia ini opini yang enggak, ya, I don't care, coy. Oke, okay, mantap.
kita cek dan recheck code gender ini udah di level yang tepat. Code artifact kita lihat, wow, ada satu yang bisa kita tampilkan di sini, mantul jiwa. Oke, aliansi dengan jaya negara. Oke, aliansi dengan anak sendiri. Kapuas Hulu, ada Tuan Puta Sibau, mana nih? Kita cek dan recheck. Ah, si ini coy, aduh, mahal banget bro. Ya, coba kita lihat deh, fasal, perfasalan kita gimana? Dua lagi ya, over fasal. Oke, okay. Waktunya kita perang lagi bro. Tunggu, kita lihat dulu di channel. Oke, waktunya kita perang lagi. Ininya juga masih ke record ya. Ya, masih ke record. Apa nih? Skip frame. Oke. Oke, kamu. Oke, udah. Over fasal nggak mau, nggak ada yang mau over fasal. Kita lihat mereka pada punya right semuanya, nggak mau di over fasal. Nah, rencana gua habis ini, habis Kalimantan beres itu ke kayaknya ke sini dulu nih, lebih easy. Walaupun harus naik perahu-perahu ya, challenge-nya di situ. Soalnya mendarat dari perahu kan langsung mabuk laut gitulah, mabuk laut. Jadi gampang kalah perang, dapat penalti gitulah, penalti. Oke lah, sikat aja lah. Gak ada yang mau over fasal semuanya. Oke, Dato Panji claim. Oke, jangan county, county aja bisa milih. Jangan deh, kenapa Dato Panji aja deh, kita bantu Dato Panji, tapi pakai ini coy. Dato Panji bam, satu. Kenapa? Karena tadi fasalku tinggal dua lagi coy. Dato Panji lagi, kamu klaimmu banyak banget Ji, si Panji ini ya. Subjugate apa nih? Become your vassal bro, mahal parah. County. Oke, Kapuas Hulu nih harusnya udah. Belum, kapan bro? Aku udah gak sabar. Wem, Kapuas Hulu ini kapan ya? Kita cek, kita sama Kapuas Hulu itu kapan sih? Terus tuh ini Tarakan kok aliansi, terus 933, wah masih lama. Bukan Duchy of Kayan. Oh ini coy, aliansi Kapuas Hulu sampai 931, 2 tahun lagi. Ya udahlah, sini dululah. Dao. Subjugate mahal banget, subjugate. Yang bisa kita sikat aja. Tanpa babi bu. Bam. Kamu bisa nggak sekalian aja coy. Ya, hajar aja bro, ya kan. Oke, tak taruh di sini coy. Mana hijau
move friendly point ke sini. Daerah kecil ini. Let's all heal semua sini. Oh, jadi 3. Wow, ada yang segitu, coy. Coba. Pause dulu, bro. Ini ada yang 2000 BTW. Bam. 900 ke sini. Kamu ke sini. Kembali, coy. Kamu ke sini. Kamu ke sana. Kita ke sini deh. Yang gampang dulu. Ini oke, 500. Oke, easy. Ini 2000 ini kita itu nih. Harus kita kasih work nih. Well, we do not yet know someone is plotting against me. Wow, ada yang pengen kita dibunuh. Oke. Okay. Nyampe nggak ini? Nyampe nggak ini? Ah, kena lo, kena. Kita cek dan recheck aja. Ya, ya, 9000 lawan 800. Ya. Bam, pulang ke sana, bro. Pulang ke rumahmu sana. 800 ini. Dah, tinggal dicepetin aja. Oke. Ita itu ternyata dia. Ita itu. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini perang juga nggak sih? Ya ke sini. Oke, kita dapat furniture, bro. Jawa Diwan, fem furniture, coy. Warna biru, ngeri. Coba ya. Kelihatan atau enggak nih? Kamu MVP, coy. This is lovely, man. Excellent craftsmanship. Cek dulu ya. Hop, stop dulu. Kita mau memperlihatkan artefak terbaru. Artefak terbaru, mem. Mana? Di sini gitu? Bukan, coy. Nah, ini kursi. Kita dapat ini. Terus ini apa nih? Oh, oke. Terus mana yang belum di display ya? 1/4. Ah, ini ada yang bisa di display. Buku Malai. Oke, semuanya udah cocok nih. Bisa dilihat teman-teman sofanya, coy. Sofa ini sih klasik gitu, sofa orang-orang tajir. Oke, kembali ke perang. Ada yang inspired lagi, ada yang terinspirasi lagi. Oke, learningnya oke, berarti kayaknya dia lebih gigi lagi nih. Kita sponsor lah. Bam. Kasih sponsor aja, coy. Ini kita lihat nih. Wow. Kita kalah perang, coy, di sini. Kalah perang. Ayo. Oke. Ini kamu balik ke sini, coy. Apa nih? Steward mati. Oke, kita lihat yang potensial ada nggak. Oke, ini aja. Datin umur 46.
Wadidaw, bajunya coy. Untung ketutupan ini. Ketutupan gambar. Untung ketutupan gambar, coy. Writing apa nih? Nih. Terserah. Oke, satu beres. So be it. Ini bantu ke sini. Ini bantu ke situ, ini bantu ke sini. Oke. Ah, ini nih mabuk laut nih, untung kita menang. Ke siapa? There is no need dedication, bro, coy. Lover secretnya ketahuan nanti, jangan. Wow, ini ada 1000. Siapa nih? Ini kita ke sinilah. Jangan ding. Kamu ke sini, kamu ke sini dulu. Ini udah ya. Ke sini. Hajar bos. Wow, aliansi butuh perang lawan 7000, 4000. Ah, sorry bro. Sorry bro. Kita lagi perang, coy, masalahnya. Bukannya nggak mau bantu ya. Apa nih? Mental break. I talk to Jaya Devi about this on way. Yulus 500, gila. Jangan, coy. Ini kita ke sini. Ini kita ke sini. Ini udah beres belum? Udah beres, jadiin satu aja ke sini. Oke, udah banyak yang 100 enforce demand. So be it. Wow, ini lagi perang, bos. Kita butuh tenaga di sini, bos. Ini udah, ini aman. Kalah, coy. Datangnya satu-satu. Apa nih? Inspiration apa nih? It is who I'm honor. Oke, kita dapat duit aja. Wow, akhirnya menang. Wow. Ini udah beres belum? Belum, coy. Ini kalau nyerang ke sini gimana nih? Menang kok. Ini jadi satu deh. Bam. My vassal. Wow, Raja Godok. Oke. Kamu. Rock of Tyranny, coy.
punya klaim mana, klaim Nusantara? Gak ada coy. Ayo coy. Oh ini udah coy. Invoice demand, bam, so be it. Ini kayaknya kamu kemana sih? Kurang tiga lagi ya. Ini ngapain diem di sini coy? Oke. Okay. Silahkan ke sini tanpa bekal, tanpa apapun. YOLO aja. Oke, okay, yang situ udah. Oke, okay, so be it. Kamu ke sini juga, kita kepung dari segala arah. Oh, ini nggak bisa, coy. Kita bagi dua dulu. Yang satu yang sini. Bantu sini. Langsung hancur bosku, datangnya satu-satu. Ini kenapa nggak bisa? Bisa harusnya. 5 mon left. Apa ya ini tandanya nih? Gak tahu sih. Bonus challenge. Jatuhnya cuma dikit. I report this defamation with slow mind soul. Raja Godok opinion. Oke, okay, Nero victory. Oke, okay. Bam. What? Ini jelek banget ya. Ininya apa? Persentasenya kita ini loh. Jelek parah persentasenya. Ini kenapa sih? Seratus persen. Kurang mana lagi ayo? Yang belum tuh mana sih? Ini tuh mana aja sih? Oh, dia punya cecunguk di sini, coy. Ini nih, dia punya cecunguk di situ. Makanya alot banget ini udah tanpa bekal kita. Kita kesananya tanpa bekal. Kamu ke sini, kita selesaikan langsung. Selesaikan langsung, bro. Langsung ke rumah musuh. Biar buyar. Nih. Ayo, lari kemana kamu, eh? Sok-sokan banget, eh? Learning experience. Ayo. Ini 1800 ada nggak yang bisa? 2700, 2600. Nah, di sini lah. Ngisi bekal dulu di sini. Nah, di sini. Let it slide. Aduh. Ke sini ya. Isi bekal masing-masing. Oke, okay, 90%. Ke sini. Mana jalannya ini banget ya, jelek banget. Nah, teman-temannya tuh yang bikin ngeselin. Oke, okay, dispend all. Bam. Hampir kita satukan coy. Titelnya belum di-grade btw ya. Titelnya belum di-grade karena duit kita masih ya itulah habis perang. Oke, okay, counselor primary skill add to your own. Oke. Okay. You can use by claim interaction. Oke. Okay. Ada yang minta disponsori lagi. Look at below. My present
was requested to mediate spat between Rani dan Sri Maharan Maharani Sarini. Waduh, namanya coy. Apa nih? Itu tuh persentase di bawah possible outcome tuh kita dapat selalu dapat kayak 75% 80%, tapi kalah nggak, 80% itu nggak terjadi, kayak nggak hokinya, nggak hoki banget. Nah, ini kayaknya nggak masalah dah, apapun yang terjadi nggak masalah. Kita sponsor aja semuanya, sponsor bro. Kita lihat artefak, ada yang baru gitu, mana yang baru, eh mana coy, acquisition date, rarity aja, paling rare dua ini coy. Ini kenapa belum di display? Ini adalah buku yang sangat illustrious book. Ini kenapa belum di display? Nah, biasa sih itu. Ternyata malai book tadi yang tak display. Wow, kita punya ini ya. Nah, masalahnya kita duitnya segini. Ini oke, okay. kita kasih ke anak kita yang tadi. Kita disinherit aja lah ya. Kasihan si bocah itu enggak kayak lahir udah ini kayak berharap, "Wah, aku jadi raja nih, bro." gitu. Wah, ini anak kita cewek belum dinikahin. Nih, udah dinikahin. Nah, ini nih. Kasihan banget ya. Kita kasih lagi lah dua titel ke dia, ke negara yang antah berantah sini. Ya enggak antah berantah sih. Ujung Kalimantan. Bam. Nih. Kurang seneng apa, Bos? Ya. Jangan bilang bapakmu enggak ngasih apa-apa. Oke, ini kita lihat. Sudah waktunya disikat. Kita lihat dulu Kele Malianu. Nah, ini kita kasih aja coy, kita kasih ke yang tadi, kasih domain. Nah, nih, wow, pas banget ada yang umurnya, kita kasih yang perangnya oke. Dan perang oke, ya ini stewardship oke, stewardship dulu deh. Nah, ini aja. Tapi umurnya 51 coy. Ntar lagi koet. Ini deh. Umur 31. Tak kasih 2 kamu. Bom. Silahkan dinikmati. Oke, mantap. Ratni Sanjaya can marry. Oh, ini anak kita yang tadi. Kita kasih adult. Fertility all terserah, ini juga terserah, aliansi, yang penting ada aliansi. Kita aliansi power. Wow, dia pasukannya berapa? 9000 bos. Oke, okay. Kita nikahin sama dia coy. Bam. Tadi ini ya bahaya ya kan, kalau nggak salah di episode berapa itu kita kayak gitu, malah dia punya klaim sama negara kita coy, gara-gara ini aliansi kayak gitu ya. Semoga nggak terjadi ya. Semoga nggak terjadi. Oke, nih ya, ini berarti possible outcome 94%, your ideas work well.
94% ya, kebangetan kalau 94% nya nggak kepilih. Iya, work well, berarti nggak, kita lagi nggak hoki tadi. Kita hoki nih. Dato Panji of Brunei. Oke, ini tak naikin, naik berapa sih? 0,1. Ya udahlah. Silahkan. Tak naikin duitnya, bro. Use hook M. Ransom 25. Oke. 10. Udah bau kencur. 65 Hamen Rosti. Sorry bro. Naikin, buat naikin apa nih? Oke, kita enggak di, aduh, kita enggak nambahin dread sih. Ya udahlah, biarin lah. Unsur kerajaan Kapuas. Oke. Berapa? Oh, ini yang bisa kita sikat tadi. Artifak. Oke. Ransom 25, accept. Duitnya banyak nih harusnya. Oh, apa nih? Istri kita. Oke. Gak tahu sih tadi apa tadi. Oh, no. Ininya mati, coy. Strong hook. Dato Sodai. Wah, ini yang tadi, kesatria yang tadi, coy. Ini anak kita sih, anak kita, pilih anak kita atau kesatria ini. Kayaknya kesatria ini aja deh, coy. Anak kita ini, lihat, bonus 16, ini 34, 27. Dari segi perang, semuanya, teknik perang semuanya menang si Dato Soda ini. Tapi dari si dia cuma menang ya anaknya raja. Ini kayaknya kamu perlu dikasih titel lagi deh. Bisa kayaknya. Tapi ini titel-titel yang ini core kita nanti deh. Nanti kamu titel mana? Kini Balu tuh mana? Oh, atas itu, coy. Ya udah, nanti tak tambahin ya. Oke. Bam, mantap. Coba kayaknya perlu kita nikahin, coy. Oh, udah ding. Umur 33 udah ada anak, anaknya cewek. Coba ya, arrange marriage. Gak ada, gak bisa. Gak bisa. Oke, gak bisa suruh nikah lagi. Ini oke. Kenapa ya? Kenapa kamu nggak bisa Koningau? Kenapa nggak bisa dikuasai? Coba. Kita butuh ini sekarang. Bukan convert trade, bro. Fabricate game. Koningau 13 bulan. Karena nggak bisa diserang, coy. Ini lagi terus. Kenapa bajumu kayak gitu, coy? Kembennya bolong. Ini lagi itu juga, terus juga. Kamu udah siap? Nah, siap disikat. Oke, ini kasih ke kamu 75 prestige. Langsung aja, bro. Easy. Pindah ke sini. Langsung dari sini. Wah, habis nyebrangin sungai. Kok nggak GG ya? Oke, kita jadiin satu aja. Bam. Langsung 9000 lawan 300. Kita lihat. Aku jadi pasukan yang di 300 ini pasti udah ngompol sih. 9300 lawan 400, bro. Kita lihat jadi kayak apa. Oh, dia menang ini. Advantage in enemy ini. Dia
Advantage apa coy? Advantage apaan? Advantage ini gitu. Wow, dapat biru, small boost, healing guide. Wow, I'm impressed bro, I'm impressed. The seat full, siapa nih anak kita? Oh nggak peduli aku coy, kalau bukan hair aku nggak peduli. Ush, kenapa kamu terlihat jahat bro? Wah anaknya cewek semua lagi coy, kasih anak cowok dong. Dan anaknya Indira Sanjaya Robas, mana anaknya? Harusnya pure blood bro, kenapa nggak ada nih? Kita butuh cucu kerajaan. Wow, ada yang datang. 2000 dari mana? My wife was again absent for your chamber. Oke, okay, istri kita selingkuh coy. 100% I learn. Oke, 100% ya. My misgiving were not unfounded. Oke, istri kita selingkuh sama kakek-kakek Raja Sena Katingan coy. Ini kenapa bro? Into her bed. Oke. Ini tuh dia aslinya dari mana sih? Ini kakek siapa sih? Kerajaan Katingan. Kurang ajar bro kamu bro. Berani-beraninya sama raja ya. One loss. Oh nggak masalah coy. Oke, semua orang harus tahu bro. Gak bisa dibiarkan coy. Oh dapat pedang. Oke, pedang KW. Enforce demand. Bam. This one. Semua orang harus tahu kalau istri kita udah selingkuh. Terus nih. Mana? Your lover. Ya kali bakal mengekspos diri sendiri bro. 10 daripada 10 daripada apa-apa, mending tak tortur aja. Bam, dapat apa? Oke, gak dapat apa-apa. Oke, habis itu tak execute. Bam, sadis bro, sadis kita. Moodnya lagi jelek soalnya baru ketahuan istrinya ini selingkuh bro. Istrinya nih infirm, bukan yang adulter ini deh. Umur 57 tua-tua selingkuh bro. Sini tak hukum. Bam, Raja Sena. Oke. Oke, tak penjara juga Raja Sena. Silahkan bertemu di penjara bro, keduanya. Nah si kakek-kakek ini langsung, karena kita moodnya lagi jelek ya. Karena kita moodnya lagi jelek, Raja Sena, kamu sorry ya, sorry. Tak tortur kamu. Bam. Makan tuh. Habis itu tak move to dungeon. Keenakan kalau dia ini, kalau dia di execute dia nggak bisa ransom juga coy. Wow, tirani bos. Move to dungeon aja dah.
close family-nya marah. Oh, enggak peduli, coy. Kamu istri sendiri di ini enggak ya? Oke, kita torture aja. Bam. Kita dapat dead inside bonus, mantap. Sok. Udah enggak bisa diapa-apain. Coba. Gak bisa diapa-apain sih. Kita divorce aja gak ya? Istri kedua siapa? Ada yang GG gak? Wow, ada yang GG. Oke, aku sudah gak butuh kamu, bro. Yang tidak setia. Nah, pas kan si capil ini. It had to be done. Kita ceraikan, bro. Oke, apa ini? Gimana? See it done. Commission artifact 100, oke. Armor, coba deh kita lihat deh. Dapat artifact apa lagi? Baru lagi kayaknya. Dari acquisition creation dead. Ini mana yang terbaru ya? Harusnya sini, ini. Handbook. Nah, udah di display dua-duanya. Nambah prestige. Oke. Okay. Terus mana ya? Ini. Bukan Crowd Grandeur. Tapi lebih ke, nah, inventory nih. Ini. Yang tak maksud nih. Kita armor kita KW. Crown kita KW, regalia KW. Ringlet. Pedang, kita dapat pedang. Dua ini GG. Dapat pedang kita GG. Oh, tapi apa tadi yang bisa kita pakai? Regalia atau apa ya? Kita nggak punya regalia, armor, crown. Oke, kita minta bikinin decision dulu. Kita mau bikin artifact ini. Crown yang keren, bro. Siapa nih? Wah, B aja. Coba kita lihat. Raja Sena ransom, jangan, bro. You can declare war, title can be great, can marry, oke. Okay. Ke yang not a ruler aja deh, coba ya. Aliansi, loyal, ended. Ya, yang biasa aja. Landed. Coba jangan yang biasa aja deh nih. Oh, minus merit prestige gain. Oke, nah nih ngabut. Two few spouses, oke. Okay. Adult, ini nggak perlu. Yang penting infertil. Wow, umur 20 udah infertil kasian. Ini umur 90 nenek.
Umur kita ambil yang umur 50-an lah. Oke, kamu yang lumayan. Oke. Dah gitu. Kita lihat lagi tadi mana ya? Hook and Secret bukan. Nah, faction enggak ada. Enggak ada faction. Terus yang bagian ini sekarang kenaik kita oke. Kenaik kita oke ya. Ini disturb skim. Wah, udah mau ini dia umur 65 dia. You have no available spouses. Bro, ini siapa? Ini siapa, coy? Wise woman. Kenapa enggak ada available spouses, coy? Aneh banget. Nah, ini spouse-spouseku, coy. Gak usah dedication-dedicationan, coy. Gak usah. Nah, sekarang waktunya ini udah berapa jam ya? 1,5 jam masih, coy. Santai, coy. Kayaknya bukan dari sini. Ini nih domain, terus ini parahyangan. Mau tak ubah, bukan tak ubah, tak kembangkan, nambah. Military camp. Ini punya kita ya, like footman, palace guard, like footman. Yang nambah like footman ada nggak ya? Gak ada, coy. Yang nambahin like footman ini udah kayaknya. Heavy inventory, like footman tipenya apa? Oh, heavy inventory ya, tipe heavy inventory ya. Gak ada, coy. Ya udahlah, nambah ini aja, nambah duit aja. Jadi kita kebanyakan di heavy inventory tipe ininya. Kontrolnya udah bagus semua. You can trade witch. Oke, janganlah. Kalau dapat witch apa nih efeknya? Diplomasi -1, intrigue, learning. Oke, nggak apa-apa. Tambah intrigue sama learning, diplomasi. Oke, kita jadi witch, bro. Oke, Raja Sena mati, bro. Salah sendiri ya dia. Macam-macam. Apa fasal limit? Nah, ini apa fasal limit? Rifle dik ini kali ya? Dato. Grand Dato Palar of Muara tu Raja Banu. Kutai. Katingan. Siapa nih? Kamu jago atau enggak? Jago, Bos. 22. Nah, jangan-jangan ini kita bendahara kita, bukan, coy. Ya udahlah ya. Kamu jago enggak? Enggak, be aja. Ya silakan. Ini kita lihat, ini tadi yang bendaharanya bagus. Silakan. Ini kamu apa? Apa aja, diplomasi bagus. Silakan. Wow, learningnya excellent, coy. 31. Kita lihat dulu, coy. Siapa nih Dato Wawa Kapit? Kalau punya kita berapa nih? 14. Kamu bisa nggak diganti? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, coy. Nggak bisa diganti. Oke. Okay.
Oke. Oke, kayaknya dia nggak bukan bukan seseorang yang ini yang penting. Kan seseorang yang penting. Dan pasal semua. Oke. Bukan seseorang yang penting. Bukan seseorang yang penting. Oke, semua udah kita grand vasal. Kita lihat vasal kita 5462. Oke, GGBP. Realm size. Wow, powerful banget nih Jaya Devi nih. Jaya Devi powerful banget, bro. Asli ngeri. Ngeri banget. Jaya Devi. Mana? War 53. Oke. Dia, oh dia senang sama kita sih. Maksudnya opininya positif, jadi ya nggak apa-apa. Kamu kenapa opinimu negatif? Cultural acceptance. Witch. Oh dia, kita witch. Smelly court. Main 10, ah biarin lah. Biarin, bau. Tinggal tutup hidung, coy. Beres. Daripada membayar berapa ratus gold buat beresin ini. Your claim. Bam. Tarakan. Tadi ada option weak claim, buy claim. Bisa enggak buy claim? Oke. Oke, coba deh. Coba, belum pernah tak pakai soalnya. Kita punya claim. Declare war, your claim. Bam. Nah ini by claim, aduh nggak bisa coy. Lagi kenjatan senjata. Oke. Dari sini kamu promote cultural acceptance. Coba Ayan and Jawa culture. +1 per year, +1 per year. Sunda. Oh, jadi Sunda sama Jawa ini udah cultural acceptance. Sekarang sama Malai, bro. Ini culture kedua terbanyak. Biar nggak ada rusuh-rusuh. Ini kenapa ya? Spos kita kok nggak bisa ada, belum ada yang kita jadiin main spos. Make primary spos. Ini udah. What? Oh, nggak bisa. Dia punya kerajaan sendiri kali ya? Iya, coy. Dia punya ini sendiri ternyata. Kita ajarin ini jadi witch by claim. Kamu mana sih? Mana sih ini? Oh, dia di luar, coy. Bayan of Bayan. Wow. Dia raja yang ada di sono, coy. Nun jauh di sana. Oke. Oke, ini kita sikat dulu aja yang di sini. Cepat ini harusnya. Pas-pas dari sini, dari sini. Kita sikat, kontrol. Gas. Learning. Wow, apa ini? It is difficult to hide one secret from a true friend. And I have long known that Jaya Devi. Oke, hell interest in toga. Oke, dia suka sama berondong yang namanya toga hoturusan. No, I have discovered that it's more than ini.
interest. Okay, mereka kita tahu ada secret di situ. Sikat bro, 1000 gini. Ayo, bam. Langsung tetet bam, so be it. Nah, ini juga. Loh. Ada perahu datang disambut dengan 10.000 pasukan. Bam. Tetet. 3 bulan lagi. Tetet. Disband. Oke. Okay. Aduh, Sanjaya Crown. Jelek banget, Bos. Asli jelek. Oke, okay, kita scholar sarjana ya. Apa sarjana gitu kali ya? Development group, mantap, learning plus 5. Oke. Okay. Not bad. Waktunya kita ganti jadi apa ya? Kamu itu learningnya oke, okay, coy. Ya udahlah, kita polin ke sini lah. Ya udah di sini aja. Learning plus 3. Holdnya nanti kita ambil dari sini. Oke. Okay. Ini wow, udah hampir komplit. Domain limit. Nah, ini nih waktunya, guys. Kita kasih ke ini nih. Nih si panglima perang kita yang GGWP Sodai. Yang godot kayak Son Goku, Dato Sodai. Kita kasih rename aja deh. Bisa enggak rename, coy? Aduh, nggak bisa coy, rename coy, nggak bisa diri nih bos. Oh iya, ininya tak matiin, apa ya, itunya tak matiin, modnya, jadi nggak bisa ngubah, soalnya tadi nge-lag, jadi kayak kemungkinan itu gara-gara itu, tapi nggak tahu. Nih tak kasih 2 ya. Bam, langsung seneng dia. Pas banget sejajar di sini. Triple gini. Pas banget. Ini sayang dia anaknya cewek, coy. Suruh-suruh inilah. Kita coba sway. Oh, give artifact aja, coy. Nih, senjata. Kita kasih senjata. Senjata nih, bam, terus dikasih lagi armor. Habis ini gak bisa, gak bisa coy. Oh bisa. Tunggu, ngajak perang 5000 lawan. Ah males bro, jauh pasti. Brother in law, wah jauh banget. Pasukanku mati duluan. Nanti di sana. Inventory kita lihat. Dapat yang jelek kan tadi. Sanjaya Crown, sama-sama jeleknya. Sama-sama jeleknya coy. Aku tadi mau ngasih panglima perangku coy. Dia udah punya pedang, sekarang tak kasih armor. Nih, inilah prestige. Nah, flexible scale. Ini aja ngaju lamel armor. Bam. Ayam buruk kan Mary. Oke, okay. Kamu Mary ke siapa? Aduh, fertile inheritance. Kamu siapa? Intelligent.
kasih ke yang S difference 10 aja. Nah, ini langsung ketemu Robas. Ini langsung ketemu Genius. Ya udah yang Genius aja. Bam. Siapa nih? 25. Oke, 25. Declare war, powerful vassal. Oke. Kayaknya kita harus lihat ini deh. Mana ya? Court position nih. Sita. Replace Sita. Aptitude good. Good-good semua sih. Good-good semua sih. Court tutor, court position, average, nggak ada yang bagus. MT, ini yang udah ada isinya. Good tester. Master of Force. Excellent. Ah, ini Master of Force nih, bisa nih. Apa nih? Kenaik effectiveness-nya naik, coy. Ah, ini nih, boleh Master of Force Dota. Ini si andalan kita tadi. Bam. Position enggak usah, Master of Hand enggak usah. Nambah efeknya cuma ini God Gender doang. Royal Architect Building Construction main 30% ya, nggak perlu growth. Good. Cup Bearer, nggak perlu. Court Jester nggak perlu. Bodyguard Z-Tank, kenapa dia good? Prone skill brave. Oke. Kita duitnya masih banyak sih, santai. Prestige Predicate, coba yang bagus enggak. Z-Tank nih ternyata andalan ya, ada di sini. Ini Bodyguard, personal champion, executioner, red gain. Oh, terrible. They love the scholar. Ini istri kita tadi. Oke. Executioner adalah kriminal yang dimana untuk ditukar dengan kebebasannya, dia harus mengeksekusi semua enemy yang ada di throne. Oke. Terrible tapi dia cupu, infirm, intrigue sama prowess. Jadi kita cari prisoner yang intrigue sama prowess skillnya bagus. Oke, sementara ini dulu aja lah. Kita lihat prisonernya. Kita lihat dulu lah trait kita kayak apa. Wow, traitnya coy, natural traitnya ya plus 15 bro. Ada yang berani menyangkal? Gak ada yang berani, semuanya takut sama kita. Oke, kayak gitu. Cek dulu ada yang bisa di, nah ini ada yang bisa nih, tuh ada yang bisa dibangun nih, kayu wangi dulu lah. Wah, gak bisa. Jawa Kalter nggak punya burst innovation, burn atau apa ya? Ini juga nggak punya battlement innovation. Jadi yang kecil-kecil dulu sini aja dah. Kita lihat ada yang bisa membantu ngebuff heavy inventory 4%. Wah, ini nih heavy inventory kita biar makin imba. Ini kita lihat. Tax plus, wow, plus 0,7 farm, wow, GGWP banget ini.
heavy cavalry, heavy infantry, military camp, development growth. Ini oke okay banget nih. Kadu tanpa manukan ini. Kalau yang ini manor house juga 190. Oke, okay, nanti kita lihatlah. Oke, okay, udah dapat tuh. Batu Jaya kita naikkan. Sunda jadi Sunda. Mana? Nih, plus 0,7. Mantap jiwa coy. Kita bangun ya. Kita nggak cuma menguasai, membangun juga tapi. Kamu udah belum ya? Kapan sih? Ini banget apa namanya? Embrace tradition. Coba. Coba ya, reform Java. Bisa nggak nambahin? Aduh, prestisnya belum 1600 masih coy. Enggak ada ya. Enggak ada yang ini, enggak ada yang bagus. Iya, maksudnya enggak ada yang kecil. Masih segitu. City planning. Wow, apa ini? Can we help Ford? Enggak, ini dulu aja. 6 tahun lagi. Public works. Oke, okay, mantap coy. Ini dulu lihat kenaiknya. Currently udah bagus, udah 56. Terus increase control, kita lihat kontrolnya yang masih jelek. Wow. Di sini jelek banget, coy. Ini kenapa di Jawa kayak gini? Oh, oke, okay. Kita ini Jawa dulu lah. Kita benahi Jawa dulu. Kita benahi Jawa, terus kita ini change, ubah dulu main ininya, primary postnya jadi ini, biar dia bisa bantuin kita. Nah, ke manage domain. Jadi 11 coy. PKWP. Apa-apa nambah duit juga. I hope you okay. Ada yang mati, siapa nih? Okay, nggak kenal. Oh, aliansi coy, kirain nggak kenal. Okay, ini court position cost less to hire. Okay, mantap. Sekarang waktunya kita cari court position. Ada yang bagus nggak? Nggak ada coy. Nggak ada, pur semua, pur. Ini kamu siapa? Oke, kamu biasa aja, silahkan ambil aja coy. Two view spouses. Mana sih? Research infertile adult. Terus yang ini, atau yang ini aja. Umurnya 59, 28, 35. Wow, 35. Tapi kayak udah bau tanah coy. Ya udah lah ya. Oke, excellent. Yang penting istri kita 4. Wow, my spirit have become with a grave news. Well, you don't need know someone is plotting against me. Siapa nih? Kita lihat dulu ini kenapa nih. Ada yang datang. Okay. Each day it seems my court is abused. Stuck of neck banquet and many have grown rather more 40 of late. Demand of memorable meal. My wife butler milik tonight. I'm having the kitchen prepare the richest sauce to non domain. Okay. Uh,
Oke, akan wait aja, enggak. Kayaknya enggak ini juga enggak ngefek juga. Wow. 9, kita harus naikkan jadi 9, coy. Berarti stylish fashion. Oke. Terus mahal banget, coy. Mahal banget. Rank 3 in the world, bro. Kita nomor 3 Royal Court-nya. Ngeri. Indonesia menyatukan Jawa, Sumatera, Malaysia sama Kalimantan. Ini kurang satu, ini nanggung. Kapan sih kamu namun Datin Hante ini bikin gameplay kita ini nanggung sekali. Datin Hante mana aliansi terus. Ini kapan? Oh udah, bro. Hehehe. Ya udah, kalau udah, it's time kita menyatukan Kalimantan di episode kali ini, guys. Rise all here, bro. 10-12 ribu pasukan melawan 600, langsung. Dah, langsung cepirit ini pasti. Musuhnya langsung cepirit. Bam. Apa nih? Oh, itu ngajarin anak kita. You are no longer obese. Oke, mantap. Dah, 100% GGWP. So be it. This went all. Dear Siva, aku atau outset. Apa ini? Ah, belah. Okay, guys. Kalimantan sudah di tangan kita. Kita lihat deh. Daji Dohoi, Kaum Banjar, Empire Kalimantan. 1000. Okay, kita ini ya. Kita bikin Empire Kalimantan. Kayaknya. Tapi kalau bikin Empire Kalimantan, nanti Nusantara gimana? Ini kan Empire Nusantara, iya kan? Nanti jadi harus dikasih ke ini anak kita, jadi apa namanya, Kingdom aja deh, sampai Kingdom 500 ya. One County Control. Siapa ini? Di mana ini? Sunda Kelapa. Oke. Langsung kita basmi aja. Organize army, train commander, increase country control. Increase country control. Oke, ini tak kasih ke siapa tadi? Oke, sama kita aja masih bisa. Dinasti, oke, okay. Legacy, McLaren language, atau ini, atau warfare, ini pursuit efficiency. Wah, ini kalau war-waran nih, blood. Oke, glory, merit acceptance, kin. Oke, okay. Awal-awal itu nggak ada yang bagus ya. Yang baris pertama sini. Hostile scheme, trade gain, scheme secrecy. Nah, ini scheme-scheman, ini blood. Yang ini cultural acceptance. Chill opinion, constant care, no proneness loss from age. Wow,
Increase skill with age. Wow. Makin tua makin imba. Kalau yang sini life expectancy, family connection, domain limit plus 1. Oke lah. Ini aja lah, blood dulu aja lah. Bam. Oke, ada yang inspirasi lagi bisa disponsori, silahkan. Tak sponsori kamu coy. Ada yang terinspirasi ya boleh aja. Terus apa yang perlu kita ini? Coba kita berapa nih? 42 stresnya. Develop capital. 60 stres. Janganlah, jangan. Enggak ada yang oke. Coba courtier, your courtier. Guys kita 15 learning, diplomasinya bagus. Apa? Enggak ada yang spesial. Position 13. Competent position, learning, outstanding position. Umur berapa? 55. Oke. Court tutor. Oh, ini mah bukan guest. Your guest. Udah sampai sini guestnya. Coba ya. Kamu gak bisa. 60, mahal banget. Berapa nih mintanya? Court. Gak bisa ini. Your guest. Gak bisa coy. Ya udahlah ya. Oke, kita cek dulu lah kenaik satria kita nih. Wow, GGWP Dato Sodai Kinabalu 47 bro. Kebangetan kalau ada yang bisa lebih dari itu. Ini udah kayak the best of the best. Oke, tak kasih titel karena kamu andalan kita coy. Kasih aja titel. Bam. Ya kan? Biar aja dia makin keren. Makin berkembang ya. Terus ransom 10. Daripada ransom mending tak tortur kamu ya. Bonus nambah. Oke, kita nambah bonus aja lah dari ini. Kayaknya sebelum kita tutup ini, kita mau tortur semuanya ya. Tortur. Oke. Bam. Dark Insight. Kita lihat dulu. Tadinya bonusnya 40 sama 29. Sekarang jadi berapa habis beres ini? Gak dapat. Tortur. Bam, gak dapat lagi. Kita tortur semuanya aja biar kapok. Oh, gak dapat bos. Gak dapat Dark Insight. Gak dapat Dark Insight. Kok gak oke terus ya? Atau udah ngepol Dark Insight-nya? Ya, dapat intrik nambah 1. Mantap. Ada yang menarik, sell into slavery. Wow, ini banget ya, gamenya dark banget. Bisa ini sell into slavery. Nah ini dah kita coba sell into slavery ini kayak apa jadinya. 5 dolar bro. Ransom berapa? Ransom, ada yang mau ransom nggak? Big hook doang.
execute, ransom, negotiate, release. Nah, mending torture aja coy. Ini siapa nih? Oke, torture aja. Gak dapat. Kita torture semua karena kita kejam, kejam sekejam-kejamnya coy. Gak dapat apa-apa. Semuanya kita ini, semuanya kita tortur bro. Sekarang kita ada pilihan nggak, vegetarian nggak ada coy. Olahraga mana coy? Han gak punya duit. Military power discounted 80%. Oh silahkan memberontak, silahkan aja. Coba aja memberontak. Cold court dulu. Oke. Ah, nanti aja lah nih. Cold court mah paling gitu-gitu doang. Oke guys, kayaknya streamingnya segini dulu. Akhirnya episode ini Kalimantan udah beres. Beberapa komen juga udah tak yang komennya menarik, memberi ngasih info. Yaitu yang itu. ngasih domain ke Vassal, tuh pilihannya Vassal yang not bukan ruler dinastinya dari dinasti kita, terus Jawa dan agamanya seagama itu sudah kita aplikasikan di sini, terus juga disinherit pas bayi juga udah kita aplikasikan. Terus nanti habis ini kemana ya menurut teman-teman, ke silahkan di komen ya, ke Manila, ke Filipin, ke Pinoy ini, ke Sulawesi, atau ke bagian ini nih, apa nih ya, Pulau Bali, terus Timor Leste ini, terus ini apa ya nih, ya itulah sini, Lombok kali ya, Lombok dan lain-lain gini. Jadi tiga pilihannya, ke Filipina, Sulawesi, atau ke kepulauan ini. Silahkan di komen, tak tunggu nanti di live stream berikutnya di buat yang pengen lihat langsung gameplaynya, langsung aja ke twitch.tv/hubdesmit. Di situ ada jadwalnya kapan live berikutnya buat Crusader King, biasanya hari Rabu, tiap hari Rabu kayaknya, tiap hari Rabu malam jam 9:30-an WIB di Twitch buat yang pengen tertarik lihat full gamenya. Nah yang ini yang teman-teman tonton, kalau nontonnya di YouTube ini berarti yang udah versi dipotong-potong bagian yang mungkin kurang menarik atau bertele-tele tak potong biar durasinya nggak terlalu panjang di YouTube. Oke guys, jangan lupa komen. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya di YouTube dan di Twitch. See you di episode berikutnya, dan goodbye.